Halo anak bioskop, balik lagi sama aku Ari Rahang. Saya Christian Sugiono. Sebagai apa nih di film Santet Segoro Pitu nih? Aku berperan sebagai Ardi di film Santet Segoro Pitu. Saya berperan sebagai Pak Sucipto, bapaknya Ardi. Yes. Oke, jadi ini bapak dan anak nih. Bapak dan anak ya. Oke. Kita move to question ya. Pernah nggak sih kalian itu punya pengalaman nih sama hal yang berkaitan dengan santet? Enggak pernah sih. Enggak pernah sih, sama sih. Jangan. Kecuali syuting doang. Kecuali syuting doang. Iya, kecuali syuting doang. Enggak pernah sih, enggak pernah juga sama. Jangan sampai. Nah, ini kan filmnya diangkat dari kisah nyata ya, dari thread viral gitu ya. Nah, apa sih reaksi kalian nih pas tahu kalau film yang kalian mainkan itu ternyata dari kisah nyata gitu? Reaksinya lumayan lumayan cukup kaget dan seru gitu ya. Karena mungkin ke thread kisah nyata dijadiin film gitu. Dan pertama kali tawarin sama Pak Rocky juga waktu datang ke kantornya, dia cerita banyak tentang Santet Segoro Pitu dan tentang trennya gitu. Dan dia menceritakannya dengan serius dan juga dengan detail dan apa segala macam. Jadi ya gue sangat-sangat tertarik dengan Santet Segoro Pitu gitu. Udah diangkat dari kisah nyata dan juga ini ceritanya tuh benar-benar out of the box banget gitu. Out of the box. Yeah. Oke, menarik. Kalau Mas Tian? Sama emang ketika pertama justru gue dikasih lihat link Twitter untuk thread kisah ini gitu yang berdasarkan kalau menurut cerita di Twitter ini ada kejadian gitu ya. Dan kemudian Rocky bilang mau bikin filmnya, skripnya seperti ini, bagus gitu ya. Tapi yang bikin cukup menarik adalah bahwa ternyata gue pikir santet ya santetnya ternyata ada level-levelnya. Dan Santet Segoro Pitu ini kan katanya levelnya yang paling top, paling yang paling best atas gitu katanya. paling atas tiernya. Alright. Terus di dunia nyata kan santet melibatkan jin dan setan ya. Nah, selama proses syuting ada nggak sih jin dan setan yang turut dilibatkan gitu biar menambah kesan realnya mungkin? Ada nggak sih? Ada, tapi ya pemain. supaya filmnya ada setannya gitu. Tapi kalau yang jin dan setan aslinya sih, gue sih nggak tahu ya. Kita mungkin tidak melibatkan secara langsung di proses produksi, tapi mungkin mereka datang untuk melihat kali ya. Cuman gue nggak tahu, gue nggak pernah lihat juga. Sama sih nggak pernah. Alright. Terus buat Mas Tian dulu nih ya, kan Mas Tian ini pengusaha ya. Nah menurut Mas Tian ini santet ini bisa jadi prospek bisnis pengiriman paket nggak sih? Mengingat kan ini tuh efisien banget gitu ya dalam proses pengirimannya cepat gitu. Iya ya, kayaknya ongkirnya bisa ditekan gitu ya. Cuman masalahnya paket apa nih yang bisa dikirim pakai santet kan kita nggak tahu ya, nggak semua barang gitu jangan-jangan bisa pakai itu. Buhul. Yang serem-serem gitu datangnya buhul agak. Ya, ide-ide yang cukup menarik, tapi mungkin secara regulasi mesti ditanyain dulu. Boleh atau enggak? Secara regulasi. Oke, thank you, Mas. Terus kalau kalian nih, buat kalian berdua ya, kalau kalian misal punya startup gitu di bidang santet, kalian bakal namain startup kalian itu apa dan tagline-nya apa gitu, biar orang tertarik. Nah, usaha kalian itu. Santet Express. Oke. Kalau Mas Tian apa? Apa ya? Santetpedia kali ya. Berbagai macam jenis santet, segala macam Segoro Pitu yang paling mahal pasti. Soalnya yang paling best. Iya, paling mahal, paling best. Besok 10-10 juga tuh ya. Iya. Oh iya, nanti ada ini juga tuh. Oke, alright. Promo. Nah, terus buat Bang Irham nih ya. Nah, menurut lu romantis enggak sih kalau misalkan kita ngelamar cewek pakai santet? Nah, jadi tuh cincinnya kita kirim ke tenggorokan gitu kan. Jadi pas dia muntah baru will you marry me? Gila. Gimana kalau menurut lo kelamar kayak gitu tuh? Cukup unik ya, cukup unik. Cuman lo pasti ditampar sama mertuanya gitu. Gak mungkin juga ditampar. Anak gue muntah cincin. Muntah cincin ya. Tapi kalau berlian gak apa-apa gitu. Gitu. Ya kalau berlian. Oh ya udah gak apa-apa deh, sayang gitu. Oh iya sayang ya, udah ini beli gitu ya berliannya ya. Oke. Alright, nah tapi menurut kalian apa sih part terserem dari sebuah santet gitu? Part paling serem. Kalau mungkin kalau menurut gue ya, semuanya serem tapi part kalau dari kemarin kita dengar cerita gitu ya orang-orang pihak-pihak yang mengerti mengenai santet gitu bahwa part yang paling seremnya adalah bahwa kita memuaskan ego kita dengan mengirimkan orang lain santet tapi ternyata bisa membalik ke kita juga dan bahwa ada butuh tumbal, segala macam. Menurut gue terbau apa gitu kan itu seru. Dan bahkan katanya keluarganya juga gitu ya benar kita bisa mengalahkan ada orang keluarga yang nggak disuka tapi ada something yang harus kita bayar jangan-jangan apa yang hilang apa gitu gitu betul. Kalau dari Mas Ikam mungkin yang paling serem adalah
dia tuh santet tuh bisa nyerang kita tiba-tiba dan juga tanpa kita tahu gitu. Yes, yes, yes. Dan itu mungkin yang menurutku paling serem gitu, karena kayak stalker gitu. Oh iya, kan? Tapi kita nggak pernah tahu gitu di mana stalkernya gitu. Betul, unknown gitu. Iya, unknown. Oke, terus tanpa spoiler nih, coba dong ceritain tentang film Santet Segoro Pitu ini tuh apa? Terus apa sih yang bikin film itu seru? Ceritanya tentang satu keluarga harmonis dan juga si Ardi ini. Aku yang berperan sebagai Ardi, dia mempunyai sixth sense. Dan film ini bercerita tentang satu keluarga yang harmonis. Dan suatu hari bapaknya tiba-tiba menemukan sesuatu di pasar. Dan saat dia menemukan itu, semua keluarganya tiba-tiba terkena teror bertubi-tubi. Mungkin kurang lebih seperti itu tanpa spoiler nih. Tanpa spoiler ya. Kalau dari Mas Tian mungkin apa nih? Dari film ini yang bikin serem gitu. Bahwa seperti yang di teaser dan trailer dibilang pasar adalah tempat yang paling kotor dan paling apa? Paling serem gitu ya. Karena di sana banyak terjadi faktor X gitu ya. Orang berkolaborasi dengan dunia gaib untuk mendapatkan keuntungan dan juga untuk persaingan gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang memang mungkin di Indonesia itu terjadi, benar. Dan itu coba kita gambarkan, kita portray di dalam sebuah film yang dikemas untuk entertainment dan juga serem-serem gitu ya. Dan juga nanti mungkin ya penonton jadi tahu, oh sebenarnya tuh begini toh, santet begitu tuh. Gitu. Ada ininya apa, sedikit. Insights. Halo buat anak bioskop, jangan lupa buat nonton film Santet Segoro Pitu yang akan tayang di seluruh Indonesia pada tanggal 7 November. November. Jangan lupa ya, nonton di Cinepolis. Thank you, Kak. Bye-bye. Bye-bye.